Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ganti Channel. Kali ini saya mau masak jantung ayam diungkep asam garam. Kita siapkan bahannya. 1/2 kilo jantung ayam kita cuci bersih. Mungkin kalian bingung bagaimana cara mengolah jantung ayam atau bosan dengan menu yang itu-itu aja. Nah, kalian bisa mencoba resep praktis ala Ganti Channel ini. Untuk menghilangkan bau amisnya, kita beri perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Jeroan itu umumnya kan baunya amis, jadi kita harus mencucinya dengan bersih. Kemudian kita tuangkan air secukupnya di dalam wajan. Kemudian kita beri garam, mecin, iris 1 siung bawang putih untuk menambah aroma dan penyedap. Kemudian kita masukkan sejempol asam jawa. Jika airnya sudah mendidih, kita masukkan jantung ayam yang sudah dicuci tadi. Kita aduk-aduk, biarkan hingga mengering. Setelah kering, kita siram dengan minyak bekas. Kemudian kita masak lagi hingga agak susut.
Tada! Sudah siap untuk dihidangkan. Sangat mudah bukan? Dan simpel. Rasanya bikin ketagihan. Kamu harus coba bikin di rumah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.